Minangka tarekah pikeun ngunyangkeun pemilu damai tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat jeung Ormas Sakabupaten Bandung ngalakonan deklarasi damai mapag pileg turta pilpres di Pondok Pasantren Miftahul Huda Al-Wafa, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Samalah eta santri sa Jawa Barat ge diperdih iciki bunga riksa kondusivitas, najan beda pilihan dina pilpres turta pileg jaga. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Hambalan Provinsi Jawa Barat jeung Ormas Kabupaten Bandung ngokolakeun deklarasi damai pemilu 2018 di Pondok Pasantren Miftahul Huda Al-Wafa Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Eta deklarasi damai anu diiluan ku ulama, santri jeung ormas teh dikokolakeun minangka ketak aktif aub dina prak-prakan nyukseskeun pemilihan presiden sarta pemilihan legislatif anu bakal dipaju dina tengah tahun 2018. Lian tinggal lakonan deklarasi damai keur ngunyangkeun kaayaan kondusif nalika pemilu 2018 eta santri sa Jawa Barat teh diperedih ngariksa kaayaan sangkan tetep aman tur henteu ka pangaruhan ku isu politik anu sumebar di satengahing lingkungan santri. Pada warga Jawa Barat, jadi itu juga karena memang sistem pemerintahan kita konstitusi harus melaksanakan pemilihan presiden, dan itu tadi saya katakan wajib upaya untuk mengajak kepada seluruh warga Jawa Barat melaksanakan kewajiban agar dia dengan hasil yang baik maksimal legitimit sah menurut undang-undang dan bisa diterima oleh semua pihak siapapun hasilnya. Sajroning kitu, pimpinan Pondok Pasantren Miftahul Huda Al-Wafa, Yasin Saiful Alam nandeskeun, pihakna sayaga ngarojong lampah konkret pemilu damai 2018. Ari ngeunaan aksi 212, pihakna henteu aub dina eta kagiatan. Samalah upama anggota Ponpresna katohian aub dina aksi 212, bakal ditibanan sanksi anu tandes. Pilpres dan Pileg 2019, kami sepakat, para ormas, para tokoh agama, para tokoh pesantren, kami semua sepakat untuk menghindari atau mensukseskan mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019. Pihakna miharap pemilu 2018 dipaju kalawan lancar, adil, turta jujur, salila prak-prakan kampanye, boh relawan, boh tim sukses. Kukituna prak-prakan pemilu damai 2018 bakal mucungheukeun pamimpin anu sakumna kawijakanana, mihak kana kapentingan masyarakat rea. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.